Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Jeki. Dan hari ini kita bakalan bikin kapal yang bisa berlaut ya guys ya, atau bisa berjalan di atas air guys. Dan untuk kapalnya itu sendiri kita harus bikin sendiri guys. Ya, kapal yang kita bikin itu bakalan bisa berlayar di laut ya guys ya. Di sini kita bakal langsung aja guys nge-build dari kapalnya itu yang kita ingin bikin. Nah, kita bisa bebas pakai blok apapun ya, sesuai dengan kreativitas kalian lah. Mau seperti apa desain dari kapal yang kalian inginkan. Di sini saya bakalan coba bikin kapal yang sangat bagus banget ya guys ya. Di sini kita bakal pakai plank ya, kayak kapal biasanya harus terbuat dari kayu. Kalau pakai batu sih bisa-bisa aja sih, tapi ya masa kapal terbuat dari batu sih, ntar malah nyelam ke air ya guys ya, bukan mengapung guys. Oke, kita bakal coba fokus dulu untuk bikin kapalnya kayak gini. Terus ya ini kalian bisa kreativitaskan kalian seperti apa untuk kapalnya. Kalian bisa kombinasikan dengan stair gitu kan, bukan hanya kayu doang. Jadi kalian bisa sesuaikan di sini. Oke, kita bakal bikin kayak gini aja. Nah, nanti kapal yang kita bikin ini bisa berlayar guys, ini seru banget lah pokoknya guys. Dan nanti untuk cara biar bisa berlayar nanti aku bakalan kasih tahu guys seperti apa caranya. Oke, jadi seperti ini aja udah bagus sih harusnya ya. Kita bakal hancurkan sebelah sini, terus kita bakal kasih seperti ini lagi, kita kasih stair yang kebalik. Oke, mantep banget guys. Terus di atasnya ini jadinya dua ya. Oke, kalau dua seperti ini kurang gitu ya guys, kita harus ganjilkan biar di tengahnya ada satu. Oke, jadi kita bakal bikin kayak gini. Terus yang ini berarti kita lebar seperti ini, ini kita hancurkan, berarti kita kasih kayak ini. Oke, mantap banget. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan tema atau kapal yang kalian inginkan seperti apa, kapal apapun itu bebas ya guys ya. Nah, jadi kita bakal kasih seperti ini. Dan di atasnya ini kita bakal kasih seperti ini guys. Oke, mantep banget kan. Ini juga bisa kalian kasih seperti ini biar kelihatan lebih bagus lagi gitu kan. Pokoknya sesuai keinginan kalian. Jadi kita bakal kasih di sini fence ya seperti ini. Nah, biar ada ujungnya gitu guys. Jadi seperti ini. Oke, dari depan sih udah bagus ya seperti ini aja. Mungkin segini. Mantap. Mungkin di sini nanti untuk mengendalai dari si kapalnya nanti guys, untuk kendarainnya ya. Terus di bagian sini kita bakal kasih mungkin kayak gini. Bagus kali ya. Oke, kita coba aja kasih kayak gini. Oke, kayaknya kurang solid ya. Jadi kita bakalan kasih yang kayak gini aja biar solid kapal kita, biar tidak bolong-bolong ya guys ya. Oke, kita kasih seperti ini. Terus oke, udah jadi guys. Tinggal kita kasih seperti ini aja biar kita tidak bisa nyemplung ke air ya guys ya. Oke, udah seperti ini, udah kita kasih pembatas kayak gini. Terus kita bakalan kasih kombinasikan dengan wood ya guys ya. Nah, seperti ini warlock ya, seperti ini aja. Terus kita bakalan kasih di sini. Nah, kapalnya itu saya ingin bikin tuh bisa berlayar, terus bisa bawa rumah ya guys ya. Jadi seperti ini. Ini mungkin desainnya agak sedikit aneh ya, kita bawa rumah di dalam kapal, tapi ini bagus sih ya guys ya. Jadi kita bakal kasih kayak ini. Nanti ini adalah rumah, biar kita bisa nyantai-nyantai di rumah ya guys ya. Dan kita kasih seperti ini. Oke, ini biarpun menyatu kayak gini nanti bisa kita bawa ke laut loh guys, tenang aja pokoknya. Intinya tenang aja, kita bikin aja seperti ini. Oke, kita lebarkan dulu ini, terus ini kita biarkan dulu melayang kayak ini juga. Nah, di sini nanti kita bakal kasih tempat tidur apapun itu, crafting table lah, chest lah, pokoknya intinya seperti itu ya. Oke, udah melayang kayak gini. Terus kita bakal kasih slab ya guys ya, kita coba kasih slab di sini sebagai penyatu dari gitunya guys kapalnya. Kita pakai yang spruce aja biar beda guys, biar tidak owak mulu ya. Oke, kita kasih seperti ini biar ada strukturnya gitu, biar ada tema gitu guys, berwarna gitu dari kapal kita guys. Oke, udah seperti ini, udah bagus sih. Dan kita tinggal kasih seperti ini. Terus di sini juga tutup kayak gini. Terus di sini juga ini mungkin kaca. Terus di sini mungkin yang ini full kita tutupi seperti ini guys. Oke, karena kacanya udah di sisi kanan sama kiri aja udah bagus. Jangan terlalu banyak-banyak isi kaca, ntar dikiranya rumah kaca ya. Oke, kayak gini. Terus di sini juga, dan sudah seperti ini. Kita ambil glass yang solid ya, yang full lah pokoknya. Oke, kita kasih seperti ini, dan di sini juga. Dan udah jadi, tinggal kita tutupi aja pakai yang nama tuh kabel. Nah, kabel stone ini ciri khas dari rumah villager banget ya. Kita kasih kabel stone kayak gini. Dan ya, tenang aja guys, walaupun di atasnya ada kabel stone, ini nanti kapalnya bisa berlayar kok, tenang aja.
Nanti kita bakal bikin alatnya biar bisa ini jalan di laut, guys. Dan selanjutnya di atasnya ini aku bakal coba kasih slab kayak gini, guys. Oke, biar tidak full stair aja ya. Oke, jadi seperti ini, dan ini udah jadi, guys. Wih, gokil banget lah. Dan kita bakal coba kasih beberapa furnitur-furnitur tambahan seperti crafting table lah. Ini juga boleh ya, dan furnace untuk pembakaran. Chest yang pastinya jangan lupa chest untuk kita nyimpen-nyimpen sesuatu, kita kasih seperti ini. Ini terus ini, terus lagi satu yaitu bed. Nah, untuk kita tidur, guys. Selama kita berlayar kita pastinya capek gitu kan. Jadi kita harus kasih tempat tidur kayak gini. Dan udah jadi, guys. Kapal kita udah jadi seperti ini. Ini keren banget, guys. Duh, gokil banget lah pokoknya, guys. Kita bisa kayak gini, dan ini mungkin kita biarin dah di sini ya, biarin kayak gini. Dan di sini berarti kita biar sama seperti di sebelah seperti ini. Oke, gokil banget, guys. Nah, jadi ini kan sudah jadi ya kapalnya. Jadi kalian bisa, kalau udah jadi seperti ini kapal kalian, tinggal kalian memerlukan satu item biar bisa kapal ini berlayar ya, guys ya. Dan untuk menempatkan itemnya itu kalian harus memakai addon, guys. Untuk addonnya bernama My V Ship ya, guys ya. Dan di sini yang buat My V ini 1016, dan di sini juga kalian harus mengaktifkan eksperimental karena ini adalah addon bukan resource pack. Jadi kalian aktifkan aja ini ya, semuanya ini kalian aktifkan semuanya pokoknya. Dan sudah kalian mengaktifkan semua dari eksperimental, di sini untuk itemnya itu kalian bisa crafting di survival, guys. Jadi kalian bisa pakai game mode survival dulu karena kita bakal coba lihat resepnya tuh seperti apa ya. Nah, item yang saya maksud itu ada di bagian ini, di bagian item. Terus yang ini kalian matikan, terus kalian scroll aja ke bawah dan bakalan ada 3 item ini, tapi yang kalian perlukan cuma satu yaitu ini ship well. Nah, di sini untuk cara bikinnya kalian memerlukan well ini. Dan untuk cara bikinnya kalian tinggal cek aja di ini. Dan di sini untuk cara bikin memerlukan 4 iron ingot, 1 wak plank, dan 4 stick, dan bakal dapat well. Dan setelah itu kalian bikin ship wellnya ini. Nah, di sini kalian memerlukan 3 block of iron, 2 iron ingot, 1 wak lock, dan 1 well, dan mendapatkan ship well. Nah, ini adalah inti dari kapalnya, guys. Jadi kita bakal langsung aja ambil di mode kreatif. Nah, itu dia untuk cara craftingnya tadi. Di sini kita bakal langsung aja ambil, dan tadi yang ini ship well. Nah, kalian perlu yang ini aja, yang ini tidak perlu. Kalau yang ini floating point ini opsional, kalian bisa pakai dan juga tidak ya, bebas-bebas aja. Dan kita bakal langsung aja di sini untuk ship well-nya itu kalian pasang dimanapun, intinya ini untuk mengendarai dari kapalnya. Jadi tadi saya sudah bikin di sini untuk kita taruh dari setirnya. Oke, kita taruh seperti itu, dan ini sudah langsung kepasang kayak gini ya, guys ya. Nah, setelah kalian pasang dari ini apa nama tuh setirnya atau kendalinya, kalian tinggal klik aja di sini dan otomatis kalian bakal langsung bisa berlayar ya, guys ya. Lah, ini kenapa, guys, kok kamu berjalan ya? Perasaan tadi aku coba mau loh. Bentar, kita coba ulang ya. Ini kenapa gak mau jalan? Apa karena mungkin kebesaran kali ya? Masa kebesaran sih? Tadi saya bikin yang segini juga dah. Perasaan mau. Oke, kita coba ulang ya, guys ya. Kita coba seperti ini. Simple-simple aja. Terus kita kasih seperti ini. Terus kita klik di sini. Nah, ini mau. Lah, ini mau, guys. Lah, ini mau gitu kan jalan. Tapi ini ngebug itu dia ngilang. Nanti bakal muncul loh. Tapi ini kenapa gak muncul, weh. Nah, itu dia muncul kan. Ini emang addonnya rada-rada gitu, guys. Nah, ini mau loh, guys, kita bisa jalankan gitu kan. Tapi ini kenapa enggak ya? Intinya harusnya ini mau loh, tapi mungkin keberatan. Enggak mungkin sih keberatan, atau jangan-jangan enggak boleh pakai batu ya. Oke, batunya udah. Terus ini mungkin ini itemnya tidak compatible, kita bakal klik lagi. Enggak bisa, mungkin kacanya kita hancurkan ya, mungkin aja kaca pengaruh. Dan kita klik lagi. Ayolah jalan, please. Aku udah bikin capek-capek lo, masa gak mau jalan? Kapalnya udah bagus banget lo dari awal. Oke, ini udah hilang semua kayunya ya. Jadi kita bakal langsung klik aja di sini. Apakah ini mau? Oke, kita hancurkan, kita ulang di sini. Terus kita klik lagi. Nah, ini mau. Ini mau, guys. Kalau sudah seperti itu tandanya mau ya. Dan kita coba jalankan. Lah, malah gak mau jalan. Kita coba klik ulang. Ini malah jadi transparan. Kalau sudah transparan kayak gini, ini berartinya tandanya mau ya. Ini cuma ngebug aja, guys. Sistemnya agak lama gitu. Nah, ini udah bloknya sudah tidak bisa kita diam di sini. Dia sudah jadi kayak entity gitu, guys. Nah, kita coba ulang, klik di sini, klik sekitaran. Pokoknya kalian klik aja di sekitaran sini, di dalam kendalinya ini. Nah, jadi seperti itu. Kita klik lagi ulang. Oke.
Tadi mau loh, kalau sudah ada tulisan exitnya itu mau loh guys. Nah seperti itu guys, jadi kita bakal coba jalankan. Kenapa guys? Jadi kenapa kapal kita cuma segini doang yang berjalan, yang lainnya malah ketinggalan guys. Kocak banget. Wow, mungkin tidak kompatibel dengan steer. Oh, tidak bisa pakai steer kali ya guys ya. Oke, jadi kalau kalian bikin kapal ini, kalian harus jangan pakai steer lah pokoknya guys. Ternyata pakai steer sesat ya guys ya, gak bisa jalan nih, malah yang jalan cuma segini doang guys. Intinya kalian bisa berkreasi semau kalian, kapal kalian sebagus apapun ini bisa kalian pakai seperti ini. Tapi ada mungkin beberapa blok yang tidak kompatibel dengan kendali dari ini guys, ship whale-nya ini ya. Jadi kayak tadi itu sudah bikin bagus-bagus, sudah pokoknya udah keren banget lah pokoknya kapal kita, terus kita hancurkan malah bisa jalan cuma segini doang. Oke, jadi seperti itu dia untuk video kali ini. Kita bisa bikin kapal yang sesuai dengan keinginan kalian dan bisa berjalan di laut ya guys ya. Dan untuk addonnya itu sendiri kalian bisa langsung aja cek di deskripsi untuk link downloadnya guys. Dan guys, mungkin untuk video sekarang mungkin segini saja, dan terima kasih buat kalian sudah nonton. Jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan share video ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.